Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita lanjut tematik. Tema favorit gua ya. Ini dia. Ini ayamnya? Coba tebak ini. Cina. Bakal jadi apa? Pesawat terbang guys, zaman COVID gua udah lama gak liat pesawat, bandara udah lockdown ya. Ya ini sayapnya ya, sayap mesin turbo ya. Terus apa yang bisa dipelajari dari gambaran gue? Ya mungkin gak bagus-bagus amat sih gambaran gue, tapi paling enggak ada belajar tentang geometri, bangun ruang ya. Ya sangat penting ini, dimensi 3 ya, untuk menentukan ukuran pesawat dan bentuk pesawat, bagaimana di aerodinamis atau tidak. Lalu bagaimana pesawat itu bisa terangkat nih. Kalau lo zoom, ini sayap pesawat. Dia harus ada gaya angkat ke atas dan gaya angkat berat ke bawah ya. Jadi ini waktu mau dia lepas landas, lepas landas berarti mau naik tuh. Jadi gaya angkat ke atas harus lebih besar daripada gaya berat. Kalau mau landing berarti kebalikan tuh, harus lebih besar gaya berat ya, itu prinsipnya. Terus apa sih gaya angkat pesawat? Saya pesawat ini penerapan hukum Archimedes, setengah rho dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, nanti itu disamain dengan berat pesawat, massa kali gravitasi. Nah, terus ini aspek fisika, matematikanya ada dimensi 3. Kalau aspek medisnya, ini kan ada perbedaan tekanan ini saat di darat dan waktu terbang. Tekanan di udara di atmosfer di atas itu untuk tekanan di membran timpani lebih tinggi ya. Jadi inilah sering nantinya risiko otitis ya. Nah, ini ilmu kedokterannya, occupational health ya, untuk pilot. Lalu ada juga belajar mengenai sindrom hipobarik, tekanan yang terlalu rendah ya. Dan nanti tekanan udara ketinggian di ini setiap naik 100 meter turun 1 cm eraksa ya. Ya. Nah, ini teori tekanan atmosfer ya.
Jadi buat lo yang mau jadi Habibie, paling nggak tahu basic-basic ini ya untuk pesawat ya, yang Habibie. Nah, ini pesawatnya maskapai gue ya. Wah, hampir terlupa nih guys. Pesawat nggak bisa lihat pemandangan kalau nggak ada kaca-kaca ya. Ini pintu belakang, pintu depan ya. Kita kasih list sedikit guys. Sudahlah balik adik kau. Ya, anggap saja terbang di siang hari ya pesawatnya. Gitu, guys. Fisika Dirgantara. Ini kalau di sini aerospace medicine. Nah, dia meninggalkan pepohonannya. Anggap saja udah ribuan kaki ini tinggal di ketinggiannya. Sudah melewati perbukitan ya.